Pasangan calon bupati dan wakil bupati Langkat nomor urut 2, Iskandar Sugito dan Adili Tama Hidayat menggelar doa dan zikir akbar di lapangan sepak bola Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Ribuan warga dari sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat berbondong-bondong hadiri kampanye akbar pasangan calon Iskandar Sugito dan Adili Tama Hidayat yang dihadiri ulama dan tokoh masyarakat Kabupaten Langkat. Dalam kampanye akbar ini, Iskandar dan Adili Tama Hidayat memohon doa restu pada ribuan warga untuk bisa memenangkan pasangan nomor urut 2 yang diusung Partai P3, PKB, dan Partai Umat untuk menggunakan hak suara dan memilih dirinya pada 27 November nanti. Calon Bupati Langkat nomor urut 1, Iskandar Sugito mengatakan Kabupaten Langkat memerlukan sosok pemimpin yang bisa membawa Langkat ke arah lebih baik lagi. Dan untuk itu dirinya dan Adili Tama Hidayat bertekad membawa Kabupaten Langkat ke arah lebih baik dengan menyiapkan sejumlah program kerja. Kampanye ini dilanjutkan dengan doa dan zikir bersama yang dipandu para ulama Kabupaten Langkat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.